Tak mengenal jenis kelamin. Inilah ekspedisi kereta luncur anjing Fjällräven Polar. Melintasi 300 km padang Arktik dari Norwegia ke Swedia. Sejumlah wanita ikut dalam gelaran ke-20 ekspedisi luncur anjing yang tergolong paling sulit di dunia ini. Di ekspedisi ini tergolong sulit, pesertanya kebanyakan merupakan pemula. Selama ekspedisi, peserta dan anjing beristirahat di tengah suhu hingga minus 30 derajat. Mereka juga harus berkemah untuk bisa melanjutkan perjalanan. Meski harus melewati medan ekstrim, pengalaman dan pemandangan menakjubkan menemani peserta selama di perjalanan.